Saat ini kita sudah memasuki tempat parkir, dan Sudah sampai. sekarang tempat parkir ini akan kita ambil tiket masuknya sebagai tanda kita untuk bisa keluar dari area Paragon Mall nanti. Mana sih cinta kita? Single mungkin coba kan. Macam ni ni sih. Motor kanu ni, pak batu. Iya, ayah. Belalai anda beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cetas Corner Podcast bersama guest star kita Fatma dan host Miko. Dan kali ini kita bertiga bersama owner dari Cetas Corner, Zeta sendiri namanya. Dan kali ini kita lagi off untuk ke podcast karena tahun baru ini, tahun baru 2023 ini kita sedang jalan-jalan menuju pusat kota Surakarta Hadiningrat, tepatnya di Paragon Mall. Di sini ada beberapa tempat-tempat yang sangat menarik, dan kali ini kita bertiga sedang healing untuk ke mengisi waktu liburan tahun baru sekaligus akhir dari liburan anak sekolah. Kebetulan sing yang punya owner Zeta Corner ini sudah kelas 3 SMA, sebentar lagi mau masuk mencari perguruan tinggi, mau lulus. Dan ini kita bertiga sedang jalan-jalan di Paragon Mall ya. Nantinya tentunya akan mencari makanan favorit dari owner Zeta's Corner sendiri dan guest star kita Fatma. Kita jalan-jalan dulu di sekitar ruangan Paragon Mall. Kita ingin lihat-lihat ya, beberapa mungkin ada yang menarik akan kita cari. Dan ini ada deretan pakaian-pakaian yang sedang diobral atau di sale besar-besaran di tahun baru ini. Dan sekarang kita menuju ke tempat favorit makanan yang sangat digemari. Oke, kita menuju ke tempat makan Yoshinoya. Ini memang makanan favorit dari guest star kita kalau terbang ke daerah Jepang.
ke daerah Taipei, ke daerah Hong Kong. Ini adalah makanan favorit Yoshinoya. Itu selalu ada di Jepang, di Taipei. Dan kali ini di Solo Paragon ini kita akan mencoba menikmati rasa yang sangat khas dari Yoshinoya. Tempatnya juga cukup rapi, tempatnya cukup luas, dan alhamdulillah tempatnya agak sepi karena memang kita datang agak awal ini. Oke, mari kita menunggu hidangan atau makanan dari Yoshinoya siap. Terima kasih telah bersama kami jalan-jalan ke Paragon sejenak untuk refreshing sambil mengisi waktu off kita dari podcast. Dan ini sudah hidangan sudah siap, kita akan menikmati dulu.